Hai kepada semua pembaca Harian Metro, untuk edisi pandu uji terakhir tahun ini kami tampilkan model yang menjadi kegilaan dan viral sepanjang tahun ini, iaitu Proton X50. Ia adalah model SUV compact kedua untuk jenama Proton, menampilkan ciri dinamik dan sporty. Jom kita tengok secara terperinci dengan lebih dekat apakah yang menariknya tentang model ini. Akhirnya, pada November lalu, Proton X50 secara rasmi dilancarkan ke dalam pasaran tempatan dan ia sangat popular kerana sebagai jenama nasional, tren permintaan pasaran SUV kini semakin meningkat. Ini menjadikan semua pengeluar kereta perlu menyediakan segmen ini untuk penguasaan pasaran. Selain X50 juga hadir dengan pakej menarik. Ruang kabin X50 dengan konsol konsep terapung disertakan ruang-ruang kecil untuk meletakkan telefon bimbit atau kad prabayar tol yang memudahkan kepada pemandu. Juga terdapat 3 pengecas USB, iaitu satu hadapan dan dua pada bahagian belakang yang terletak di atas corong penyaman udara penumpang. Buat penumpang belakang juga selesa dengan tempat duduk dan ruang kepala yang baik, namun lebih sesuai untuk 2 orang bagi keselesaan optimum. Ia juga boleh dijatuhkan untuk nisbah 60-40 untuk ruangan dalaman yang fleksibel dan menambah elemen praktikal. Untuk varian 1.5T GDI flagship ini, ia menerima bumbung panorama bagi lebih pencahayaan serta menambah elemen kemewahannya, serta lampu dalaman LED untuk lebih terang dan dalam masa sama untuk penjimatan tenaga. Melalui sistem bantu pemandu termaju ADAS tahap 2.0 paling sesuai mencuba ketika mengharungi kesesakan jalan raya bagi kawalan pelayaran pintar ICC selain kawalan pelayaran adaptif ICC dengan fungsi berhenti dan gerak. Ia membolehkan kenderaan ini dikawal secara semi-autonomi dan sekali-sekala roda steering perlu disentuh menerusi amaran pada meter, dan selebihnya kenderaan ini akan mengawal pergerakannya sendiri yang dibantu dengan fungsi lain seperti bantu kekal lorong LKA dan amaran keluar lorong LDW. Untuk varian 1.5T GDI, flagship ini adalah yang tertinggi untuk Proton X50, menampilkan rekan hadapan yang tampil lebih kemas dan sporty, terutama dengan bumper hadapan dengan grill infinite wave-nya adalah ciri kesinambungan daripada model-model Proton yang sebelum ini. Dengan logo hadapan baru serta garisan merah ini adalah yang paling mudah untuk mengenalnya daripada jauh. Yang ini adalah model X50. Lampu hadapan LED penuh dengan lampu nyalan siang serta lampu kabus di bawah ini yang akan menyala sebaik kita melayan selekoh adalah ciri untuk varian tertinggi, selain daripada skirting di bawah ini yang tampil dengan elemen gentian karbon. Pada bahagian sisi, ia tampil dengan roda alloy bersaiz 18 inci dan juga pada pintu belakang terdapat spoiler pada belakangnya untuk menampilkan ia lebih sporty dan nampak lebih dinamik dari jauh. Okey, untuk pemanduan Proton X50 ini dijana dengan enjin 1.5 liter TGDI turbo, menjana 177 PS dan juga 255 Newton meter torque. Ia juga antara yang tertinggi dalam segmennya. Dengan enjinnya itu, ia didatangkan dengan kotak gear 7 kelajuan DCT, memberikan kelancaran serta prestasi yang diperlukan pada bila masa saja kita nak tekan dia punya pedal minyak. Selain itu, kereta ini juga didatangkan mod pemanduan seperti Eco, Sport dan Normal untuk membolehkan anda merasai perbezaan kedua-dua pengendalian itulah. Jangan pada papan meter ni akan bertukar mengikut mod pemanduan yang kita pilih itu.
Secara keseluruhan selepas memandu uji, Proton X50 1.5 TGDI flagship ini sudah pasti ia memberikan pengalaman pemanduan yang menarik. Selain itu, dengan rekaan luaran dan dalaman yang premium serta berbeza daripada varian-varian lain daripada segmen jenamanya di negara ini, membolehkan ia tampil lebih menyerlah daripada nama jenama lain. Sudah pasti faktor ruang memainkan peranan, namun buat mereka yang mahukan kenderaan sebegini, sudah pasti memahukan sebuah kenderaan yang berprestasi serta tampil bergaya. Untuk pasaran Malaysia, empat varian ditawarkan dengan harga bermula daripada RM79,000 sehingga ke RM103,300, membolehkan anda membuat pilihan varian mana yang menjadi kesukaan anda. Kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Bye-bye.